bahwa Allah hanya ingin mengatakan kepada kita, jangan pernah tidak bertakwa kepada Allah, karena tujuan hidup manusia tidak lain dan tidak bukan hanyalah bertakwa, meningkatkan rasa takut kepada Allah. Itulah tujuan hidup kita di dunia ini. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayuhallazina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman. Seolah-olah Allah memanggil kepada kita tanpa terkecuali, baik yang imannya kuat, baik yang imannya stabil, baik yang imannya lemah, semua Allah panggil, ya ayuhallazina amanu, hai kalian orang-orang yang beriman. Kalau yang imannya kuat, jangankan solat fardu yang wajib, yang sunnah pun mereka kejar. Bagaimana bagi orang yang imannya standar, ketika azan dia baru mulai melangkah dari rumah menuju rumah Allah. Lalu bagaimana orang yang imannya lemah? Orang yang imannya lemah tidak terpanggil hatinya untuk datang. Ketika sudah iqamah, mereka pun belum beranjak dari kantornya. Mereka belum berpindah dari rumahnya. Mereka belum bergerak dari pekerjaannya. Ini orang yang imannya lemah. Tapi dalam ayat ini Allah panggil semua. Hai orang yang beriman, yang imannya kuat, yang imannya standar, yang imannya lemah. Apa kata Allah? Ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sama-sama tahu bahwa Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan insan, Allah menciptakan kita, tentu tidaklah berupa sia-sia di hadapan Allah. Tentu Allah menciptakan kita tidak ada yang bernilai sia-sia. Allah hidupkan kita di atas muka bumi Allah. Tentu Allah memiliki tujuan. Tidak ada ciptaan Allah di atas dunia ini yang tidak ada tujuan. Maka hari ini kita mesti mempertanyakan, apa tujuan kita hidup di atas dunia ini? Apakah tujuan kita hidup di dunia hanya sekedar lalu saja? Apakah kita hidup di dunia ini hanya sekedar lewat saja? Kita kelahir di dunia, hidup berpuluh tahun, ada yang 60, ada yang 50, ada yang lebih justru 70 sampai 80 tahun. Setelah itu kita meninggal, dimasukkan ke dalam liang lahat, lalu apakah berhenti sampai di situ saja? Tentu tidak. Semua ini adalah merupakan fase demi fase perjalanan kita, baru sampai ke hadirat Allah dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya perspektif tujuan hidup yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an. Banyak ayat yang mengatakan bahwa tujuan hidup manusia tidak lain dan tidak bukan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia
tidaklah Allah ciptakan kita makhluk hidup manusia ini selain daripada beribadah kepada Allah. Itu jalannya. Ketika kita sudah beribadah, lalu inti tujuan daripada ibadah itu apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah la'allakum tattaqun. Inilah perspektif tujuan hidup kita menurut Al-Quran. Bahwa Allah hanya ingin mengatakan kepada kita, jangan pernah tidak bertakwa kepada Allah. Karena tujuan hidup manusia tidak lain dan tidak bukan hanyalah bertakwa, meningkatkan rasa takut kepada Allah. Itulah tujuan hidup kita di dunia ini. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayuhallazina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman. Seolah-olah Allah memanggil kepada kita tanpa terkecuali. Baik yang imannya kuat, baik yang imannya stabil, baik yang imannya lemah, semua Allah panggil. Ya ayuhallazina amanu. Hai kalian orang-orang yang beriman. Kalau yang imannya kuat, jangankan solat fardu yang wajib, yang sunnah pun mereka kejar. Bagaimana bagi orang yang imannya standar, ketika azan dia baru mulai melangkah dari rumah menuju rumah Allah. Lalu bagaimana orang yang imannya lemah? Orang yang imannya lemah tidak terpanggil hatinya untuk datang. Ketika sudah iqamah, mereka pun belum beranjak dari kantornya. Mereka belum berpindah dari rumahnya. Mereka belum bergerak dari pekerjaannya. Ini orang yang imannya lemah. Tapi dalam ayat ini Allah panggil semua. Hai orang yang beriman, yang imannya kuat, yang imannya standar, yang imannya lemah. Apa kata Allah? Ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Jangan jadikan semua ini rasa takut. Jangan sampai rasa takut di dalam hatimu melemahkan lebih besar daripada rasa takut kepada Allah. Takut tak lapar, takut tak makan, takut lambung tak berisi. Jangan sampai takut itu mengalahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, takutlah kamu kepada Allah. Tambah rasa takutmu, tambah rasa takwamu, baik yang imannya kuat tadi maupun yang stabil, apalagi yang lemah. Tambah rasa takutmu kepada Allah, karena ini adalah tujuan kita hidup di dunia diciptakan Allah menurut Al-Quran. Lalu kita bertanya, bagaimana cara kita menambah rasa takut? Bagaimana kita berubah menjadi orang yang bertakwa? Allah lanjutkan ayat, wal tanzur nafsum maqaddamat li ghadin. Hendaklah diri seorang manusia itu memandang dirinya, melihat dirinya, bagaimana peta hidupnya, apa yang dia lakukan di dunia, lalu setelah dari sini mereka akan kemana. Ini adalah cara untuk menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal tahun sudah 5 hari kita pakai tahun ini, menandakan kita sudah berhari berganti, musim berubah, tahun pun berubah. Hari demi hari kita lalui. Lalu bagaimana takut kita kepada Allah? Bagaimana amal kita? Maka Allah katakan, wal tanzur nafsum maqaddamat li ghadin. Hendaklah kalian melihat, memandang apa yang dikatakan Allah kepada kita. Tujuan kita hidup di dunia ini untuk apa? Kita lahir di dunia ini untuk apa? Kita hidup di sini untuk apa? Setelah dari sini kita akan kemana? Dan pada akhirnya kita akan ditempatkan Allah di mana? Ini adalah cara bagi kita untuk menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengkoreksi diri, melihat masa lalu, bagaimana dosa yang sudah kita lakukan, berapa banyak pahala yang sudah kita dapatkan, sudah berapa banyak agama ini kita ingkari, sudah berapa banyak dosa yang kita perbuat, salat yang sudah tidak bisa kita bayar, salat yang sudah tidak bisa kita bayarkan, puasa yang sudah tidak bisa kita lunasi. Ini semua adalah cara bagi kita untuk menghitung amal, menghitung diri, apakah kita ini sudah siap untuk menempuh fase perjalanan yang akan datang. Kita hidup di dunia, ketika kita mati, dicampakkan orang ke dalam liang lahat, apakah akan selesai atau akan berhenti sampai di situ? Tidak. Kita manusia mati tidak sama seperti kucing mati. Setelah dikubur lalu selesai, lalu nanti di akhirat kuntu turoba. Wahai binatang, berubah kalian menjadi tanah. Kalau manusia tidak, manusia akan ditanya, manusia akan disoal, manusia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah atas apa yang dia lakukan semasa hidup di dunia.
Amal baik akan ditimbang, amal buruk akan ditimbang, baik buruk akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Besar kecil, walaupun sekecil biji zarrah yang tak terlihat oleh mata yang kasat, tetap akan Allah minta pertanggungjawaban di hadapan Allah di akhirat kelak. Maka persiapkan diri, inilah tujuan kita. Ketika Allah hanya ingin mengatakan kepada kita, tidak ada tujuan manusia diciptakan Allah selain daripada menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini takut itu hilang. Hari ini takut itu lemah. Hari ini takut itu samar-samar di dalam hati karena ketakutan dunia yang mengalahkan itu semua. Takut anak tak dapat pekerjaan. Takut hari ini di PHK. Takut tak dapat nasi. Takut tak dapat lambung ini berisi. Takut lambung anak dan istri kosong. Karena takut terhadap dunia mengakibatkan takut kepada Allah untuk akhirat akan hilang dan sirna dari dalam hati kita manusia. Hari ini karena takut tak dapat jabatan, orang menghalalkan segala cara, nepotisme semua mereka halalkan karena takut tak dapat jabatan di dunia. Lalu hari ini berapa banyak orang yang menghalalkan segala cara agar mendapatkan income yang besar, akhirnya haram pun mereka telan mentah-mentah. Lalu bagaimana rasa takut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Takut di dunia akan berakhir, saudaraku. Sakit akan berakhir dengan kematian, kesengsaraan akan berakhir dengan kematian, kesusahan, kefakiran, kemiskinan. Takut kita dengan itu semua, tapi itu ada ujungnya. Semua itu akan ada akhirnya. Diakhiri oleh Qati'ul Laziz, pemutus segala kenikmatan, pemutus segala kelezatan dunia, yaitu kematian. Tapi takut kepada Allah yang hari ini sudah kita lupakan, padahal takut itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita hadapi dunia ini penuh dengan cobaan. Kita melihat dunia ini penuh dengan himpitan musibah, cobaan. Tetapi ingat bahwa dunia ini kecil di dalam pandangan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini engkau dijatuhi musibah dengan kemiskinan, kelaparan, kefakiran. Tapi ketika di dalam hatimu kau besarkan Allah, rasa takutmu lebih besar di atas segala-galanya, maka semua ini akan kecil di dalam pandangan matamu. Maka besarkan Allah dalam hatimu, maka ujian ini akan kecil di dalam pelupuk matamu. Ketika engkau besarkan Allah di dalam hatimu, maka dunia ini akan teramat kecil di dalam pandangan matamu. Maka besarkan Allah dengan rasa takut yang ada di dalam hati. Takut itulah yang akan kita bawa mati. Karena sesudah dari sini akan menempuh perjalanan yang panjang. Ingat wahai saudaraku, ketika Nabi SAW berpesan kepada sahabat yang bernama Abu Dzar. Apa kata Nabi? Wahai Abu Dzar, engkau akan selesai di dunia ini ibarat seperti orang yang ingin berdermaga, orang yang ingin berlayar, menempuh lautan yang luas. Luas tiada bertepi, tidak ada ujungnya. Maka siapkan segala sesuatunya. Ketika jenazah itu dihadapkan mukanya ke atas tanah, lalu dihimpit oleh papan, dimasukkan tanah, berarti itu adalah awal layar itu terkembang. Ketika layar sudah terkembang, sampan mulai berjalan, maka artinya tidak ada kata-kata untuk kembali. Maka manusia akan menempuh lautan yang panjang. Dunia ini singkat, yang panjang itu akhirat. Dunia ini ada batasnya, tapi akhirat itu kekal untuk selama-lamanya. Maka jangan sampai tujuan kita hidup di dunia akan hancur berkeping karena kenikmatan yang semata. Harta yang berguna tetap dibawa mati. Maka orang yang beriman itu adalah orang yang cerdas. Ketika Nabi ditanya oleh 10 orang sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas di atas dunia ini? Kata Rasulullah, orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian. Maka orang yang ingat mati, dia akan persiapkan bekalnya. Dia tahu dunia ini hanya tempat untuk persinggahan. Dunia ini hanyalah tempat untuk singgah sementara. Tapi ada perjalanan yang lebih panjang dan kekal abadi, yaitu akhirat.
maka orang yang menggadaikan akhiratnya di dunia, itulah orang yang akan menyesal di sepanjang hidupnya sampai di dalam akhirat nanti. Tetapi orang yang menggadaikan akhiratnya demi kehidupan dunia, itulah penyesalan yang tiada terhenti. Tapi orang yang menggadaikan dunianya demi akhirat, itulah orang yang akan selamat, itulah orang yang akan beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatkan rasa takut kepada Allah. Dua kali Allah ulang di dalam ayat yang sama rasa takut. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada kamu, kepada Allah. Dan lihatlah apa yang mesti yang ada di dalam dirimu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu lebih teliti terhadap apa yang engkau lakukan. Setiap detik, hembusan nafas, detak jantung, aliran darah, tetesan air mata, itu semua akan dilihat Allah. Apakah semua itu bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyrul muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia hanya sementara, saudaraku. Jangan sampai yang sementara ini akan menyelesaikan kita di akhirat kelak. Jangan sampai hidup yang sementara, sudahlah menderita di dunia, jangan sampai penderitaan itu akan berlanjut di akhirat kelak. Kalau di dunia, penderitaan itu pasti ada akhirnya. Tetapi kalau di akhirat, penderitaan itu kekal untuk selamanya. Maka tambah rasa takut kepada Allah, niatkan di dalam hati, selalu tingkatkan rasa takut dan takwa kepada Allah. Insya Allah, rasa takut yang ada di dalam hati, yang masih ada di dalam jiwa kita, turunkan ke anak cucu, turunkan kepada anakmu. Dan rasa takut itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.